Secara ringkasnya, pasukan yang dikenali sebagai GGK, Komando Tentera Darat, dipanggil pasukan pertama gerak khas 1 PGKM. Ianya tertubuh pada 7 Mei 1965 di Kem Majidi, Johor Bahru. Pada asalnya, ia hanya berkekuatan 5 trup sahaja yang terdiri daripada 3 trup tempur, 1 trup takbir dan 1 trup perairan Naval Element. Pasukan ini juga dikenali sebagai Malaysian Special Service Unit MSSU dan ketika di Kem Majidi, ia berada di bawah pemerintahan Regimen ke-4 Askar Melayu Diraja. Ianya kemudian telah dipindahkan ke Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan pada Oktober 1966 kerana kem tersebut tidak lagi dapat menampung kekuatan yang sedia ada. Dan akhirnya, 1 PGKM telah dipindahkan secara tetap pada tahun 1969 ke Kem Sungai Udang Melaka. Di sini pada 1 Ogos 1970, pasukan ini diiktiraf sebagai Regimen Gerak Khas Malaysia RGKM. Dengan pasukan pertamanya 1 RGKM yang terdiri daripada skuadron markas, skuadron bantuan, skuadron latih dan 3 kali skuadron tempur iaitu skuadron X-ray, skuadron Yankee dan skuadron Zulu dan kemudiannya skuadron Whiskey pada tahun 1979 yang kemudiannya terpaksa dibubarkan pada Disember 1983 kerana kekurangan sumber. Pada ketika itu juga, pasukan 1 RGKM telah ditukarkan panggilannya kepada 65 Komando. Bermula daripada 1 RGKM, inilah kemudian lahirnya regimen lain di dalam pasukan komando terawal di negara ini, iaitu 22 Komando dan 11 Regimen Gerak Khas. Pada hari ini, pasukan ini dikenali sebagai 21 Grup Gerak Khas GGK yang terdiri daripada pasukan-pasukan tempur dan elemen sokongan bagi membolehkannya beroperasi seperti sepatutnya. Sebagai sebuah pasukan komando, pasukan GGK sememangnya memiliki kemampuan beroperasi di dalam pelbagai spektrum meliputi permukaan darat, laut dan juga udara. Kepakaran pasukan ini ditambah lagi dengan fokus kepada operasi-operasi memerangi keganasan yang semakin mencengkam senario pertahanan antarabangsa dan tidak ketinggalan juga operasi-operasi lain yang ditermakan sebagai military operation under Dan War. Sejajar dengan perkembangan semasa serta bagi memenuhi keperluan operasi yang semakin sengit, pasukan GGK kini di dalam menginjak usia kematangannya mengorak langkah baru dengan menstrukturkan semula organisasinya. Sebelum ini, regimen tempur di dalam pasukan GGK terdiri daripada 11 RGK, 21 GGK dan 22 KDO. Setiap unit diterajui oleh pegawai berpangkat Lieutenant Colonel dan sistem pemerintahan diketuai oleh seorang Brigadier General. Kini 21 GGK dikenali sebagai 21 KDO dengan memiliki 2 skuadron operasi khusus SOK dan 1 skuadron sniper khusus dengan kepakaran penggempur darat. 22 KDO pula dikenali sebagai 22 Regimen Perahu Khas dengan kepakaran amphibious raid serangan amfibi manakala 11 RGK akan kekal sebagai Regimen Gerak Khas dengan kepakaran anti keganasan. Setiap regimen diterajui oleh pegawai berpangkat Kenal Penuh manakala Panglima pula dinaik taraf ke pangkat Major General. Pengkhususan regimen ini dilihat sebagai satu usaha efektif bagi menyalurkan kepakaran yang lebih khusus terhadap ancaman tertentu lalu memberikan skop operasi yang lebih spesifik kepada pasukan ini.